buat proyek baru di Diagram Master. Pertama, buka dulu Diagram Master-nya. Oke, setelah terbuka, buka di bagian ini Support Device List. Support Device List, kemudian kita pilih yang Process Automation. Pilih KPM karena di lapangan device-nya KPM series. Kita klik, pilih RS232, kita oke. Nah, setelah ini kita lihat di sini, COM-nya harus kita lihat dulu. Nah, kita ganti ke COM-nya, kita ganti ke BCP0 ya, harus yang BCP0. Kalau sudah di sini BCP0, kita connect. Dia berubah warna hijau ya. Nah, ini kita klik kanan. Ke kanan, scan unit address, pilih scan unit address. Pilih address-nya karena ada LED-nya ada 3, 1 sampai 3, kita start scan. Nah, kalau di sini yang tersekan hanya 2, berarti ada satu alat yang tidak tersekan, mungkin bisa jadi si alat tidak kontak atau tidak hidup ya. Nah, ini kita misalkan ini 2, kita oke dulu. Sudah masuk semua. Kemudian kita klik kanan di sini ya, di bagian ini. Pilih remote parameter. Oke, semuanya sudah terdata. Kemudian di sini klik kanan lagi yang address nomor 2, remote parameter. Nah, ini kemudian landing screen-nya diklik. Menentukan display yang kita inginkan. Nah, misalkan kita pilih yang burger, double klik aja. Kemudian di sini ada IO list, kita klik, kita pilih di sini plusnya, tiga klik, kita pilih di sini present value, double klik aja, akan muncul di sini. Begitu pula yang address nomor 2 nya diklik, double klik juga present value nya akan muncul di sini. Setelah itu kita bisa ganti tag name-nya ini menjadi nama yang kita inginkan. Misalkan yang tag
satu. Jadi biasanya kita ganti di sini. Kita ganti menjadi tag satu. Kita delete. Tag 1 enter. Nah ini kita ganti tag 2. Setelah itu kita bisa ganti dulu di sini tab settingnya. Ini dibuat nol aja, untuk X nya dibuat nol. Dibuat suhu maksimalnya sampai 200. Oke. Setelah itu kita bisa turunkan ini, kita naikkan di sini. Untuk tag 1 dan tag 2 nya kita gerakan. Nah, kita coba taran apakah keluar angkanya. Nah ini keluar ya. Kalau ini keluar ini pasti connected. Kalau dia reconnecting berarti dia ada problem, harus diulangi dari awal sebelum kita mulai tutorial tadi.